pulau kemarau melalui sungai musi ke sungsang nak ke pusi laju ke sasar ke Kalidoni. Jojo ini dari Palembang kan? Iya dari Palembang. Lagu-lagu Palembang banyak yang enak loh. Oh benar-benar. Salah satu dong lagu Palembang yang satu aja yang paling kamu suka. Boleh lagu Yasaman boleh? Oh boleh, ya. Boleh. Coba silakan. Ya. Nyele belum ban perahu bidar di sungai musi. Janganlah lupa melitelo abang. Cantik lupa penyabar dan baik. Adik manis berambut panjang di kuncit kepang. Beli kaliku banyu batang hari sembilan. Mengalir bung waro ke sungai musi juga. Elok laku ngai sirupo cindo menawan. Buat kakak siang terkenal malam terjago. Pulau kemarau melah sungai musi ke sungsang. Nak ke pusi laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saro pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau begalah jadi bini. Itu artinya apa sih? Itu bahasa apa sih? Bahasa apa? Palembang. Bahasa Palembang. Oh, Palembang. Oke, iya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya? Jadi lagu itu tuh mengisahkan tentang seorang kekasih laki-lakinya itu mengagumi kekasihnya itu karena kecantikannya, karena hatinya yang sabar dan lembut gitu. Madam banget itu. Madam. Tapi buat dapati pasangan yang kayak gitu susah-susah gampang ada di liriknya tuh pecaknya mudah tapi saronian. Artinya? Sepertinya gampang tapi ternyata susah gitu susah, cari pasangan yang setoloan yang secocokan mendapatkan gitu. Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh gak gampang. Iya. Kok nyambung? Indra. Ini curhatan sedikit, siapa sebenarnya ya? Sedikit Indra, kenapa juga tadi saya vote biru karena memang lagu ini sangat aman untuk Jojo. Iya betul. Tapi dari lagu tadi dan lagu yang barusan di lagu Palembang tadi bawain kan lagunya tipikalnya hampir sama ya, slow beat. Terus temponya juga cenderung sama, temponya slow beat. Untuk patternnya juga monoton ya, Cengkok Jojo monoton. Justru Danang, saya penasaran dia bisa nggak lagu yang dangdut cepet upbeat. Yang lebih lagunya lebih padat dan lebih tinggi, lebih cepet gitu loh. Siap. Karena dangdut kan tidak selalu kayak gitu. Kalau tadi kan sederhana aja, saya pun bisa nyanyiin. Bagaimana tadi tuh pertamanya? Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Misalnya slow itu gampang banget gitu loh. Okay. Tapi kalau yang cepat-cepat gitu loh, Madam Yet, bisa gak? Karena ini trimbernya dia. Kalau gitu next penampilan aku tantangin Jojo nyanyi lagu Dahsyat. Dahsyat? Dahsyat. Apa tuh? Dahsyat, bukan. Gimana? Dahsyat. Bukalah semua. Lagu siapa itu Madam? Bisa. Insya Allah bisa siap. Okay. Next aja, next. Kita next siapkan. Aja. Lagu Dahsyat gimana? Lagu Dahsyat? Kita tanya Jojo dulu. Lagu Dahsyat gimana? Seluruh tubuhku. Gimana? Ya iya, Bukan yang itu. Beda. Oke, jadi ini challenge dari para expert. Jojo next time ada di panggung ini bawakan lagu yang lebih upbeat. Oke? Siap. Berani diterima? Tantangan dari apa saya kamu harus bawa. Siap.